mengenai komen anggota majlis tinggi, dia kata apa ni, PS takkan bertanding di Johor Bahru, PRN Johor Bahru, kerana tak bersesuaian. So, jadi dia kata takut kalah. Tak yang anggota UMNO ni. UMNO. Dia kata tak apa ni, dia tak nak PS tak nak sertai PRN Johor. Tak ada keputusan-keputusan tu. PH mengatakan kita hadapi banjir, COVID belum selesai, nak bagi malapetaka kepada rakyat ni sebab apa? Okey, itu. Jadi minta dipertimbangkan oleh kajian negeri dan juga tuan keputusan memikirkan masalah kepentingan kehidupan, kesihatan, keselamatan rakyat. Guna kekuatan yang ada sekarang untuk bela nasib rakyat. Itu pandangan dia. So apa yang dengan UMNO, saya dah lama dah tinggal UMNO ni. Jadi bukan isu takut kalah ke apa tadi ya? Nah, itu dia punya buat tafsiran. Tapi soal dia sekarang, ada tak ada masalah? Dia turun ke bawah, ada masalah. Masalah nak selesai pilihan raya. Saya tunggulah. Menang kalah tak apa, serah pada rakyat. Tapi sekarang ni tanggungjawab bersama. Kerajaan, pembangkang, setiap orang untuk meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat. Arigato gozaimasu. Saya bukan Melayu pun tak faham, saya orang tak faham, saya dekat Jepun pun tak faham. Okey. Terima kasih. Dia ada surah. Dibaca dulu. Itulah. Itulah. Itulah.